tutorial menggambar setnov. Ya, pertama-tama kita buat lingkaran. Gak usah bundar-bundar juga gak apa-apa. Habis itu kita buat garis di tengah. Untuk apa? Untuk mata. Kita buat di bawah juga untuk hidung dan di atas untuk jidat. Lalu kita buat telinga. Kalau nggak dikasih telinga, budek dong. Lalu kita buat mata ya. Di tempat yang tadi, kita buat hidungnya. Lalu jangan lupa alis. Bahaya kalau nggak pakai alis. Bisa ngeliat tuyul. Kita kasih rambut agar kita bisa membedakan antara Setnov dan Deddy Corbuzier. Untuk yang terakhir, kita tebalkan dengan paintbrush. Ini jadinya. Itu lo gambar apaan? Katanya muka Setnov. Salah. Gua benerin dulu ya. Gua benerin ya. Nah, ini baru. Praktekan di rumah ya.